Pemirsa, usai peluncuran repeater GSM di Desa Buara Hemat, Gubernur Jambel Haris langsung bertolak ke kediaman rumah dinas Bupati Kerinci guna melaksanakan buka puasa bersama. Gubernur Jambel Haris beserta rombongan diundang berbuka puasa bersama di rumah dinas Bupati Kerinci di Bukit Sungai Langit, Desa Koto Kape, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jumat 15 Maret 2024. Kehadiran Gubernur Haris di Kota Sakti Alam Kerinci atau yang dikenal dengan sebutan sekepal tanah dari surga dalam rangka melakukan safari Ramadan 1445 Hijriah. Didampingi PJ Bupati Asraf, Gubernur Haris tampak sangat menikmati sajian menu buka puasa yang telah disediakan seperti takjil dan diakhiri dengan santap malam bersama dengan pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.